di Malang. Bukti di Malang, korban di Malang. Wilayahnya juga wilayah hukum Polres Malang tentunya. Harusnya kita bisa mengawal di Malang juga. Nah, untuk keadilan ini. Jadi jangan sampai ada lagi kalimat bahwa faktor keamanan. Ate ya opo manese kosok arek-arek Malang ini kate gawe aksi peneng di omahe dewe-dewe live chat ngono. Cek dikatakan aman. Iki kan wis aman to. Ini enggak aman nang ngene iki. Aman toh ini? Aman loh. Kemarin itu puluhan ribu kita dari Gajayana keliling sampai nanggene Brimob sampai kesini aman loh. Sek kurang aman loh. Saya enggak ngelamar. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya cuma ingin sedikit tak cuel titik keadilan sosial bagi seluruh korban tragedi Kanjuruhan lho, metiti lho, mosok gak iso. Kalau kasus ini bisa selesai, saya yakin tidak hanya nama Aremania, tidak hanya nama Bumi Arema, tapi nama keluarga besar Polres Malang dan pengamanan di Malang akan ikut naik. Bapak-bapakku, ibu-ibuku, bapakku, dolur-dolurku semuanya yang ada di Polres Malang ini saya terketuk hatinya. Amin. Iso, ero, ya apa rasanya kelangan anak, bojo, putu, kelangan kabeh, saya iso ero rasanya iku. Aku menjalo iku tok, Pak, tolong sampean, walaupun mungkin ada yang bukan dari warga Malang, tapi sampean mencari rezeki di Bumi Arema. Hilangkan semua rasa kebencian terhadap Aremania, tapi tumbuhkan di nurani panjenengan iki dulurku. Sekarang, hidup dan keluarga. Hanya itu yang dipanggil. Bangun, salam satu jiwa. Arema! Untuk keamanan.